Jikalau melihat pada peta Thailand, perasan tak ada kawasan yang sempit di tengah-tengah. Dengan kelebaran 10 km, wilayah Prachop Kirikan merupakan tempat paling sempit di Thailand, menghubungkan selatan Thailand dengan seluruh negara yang lainnya. Prachop Kirikan merupakan ibu kota wilayah Prachop Kirikan, terletak kira-kira 290 km dari selatan Bangkok. Daratan yang sempit ini merupakan persimpangan utama antara laluan darat ke Tanah Sari merentas kawasan pergunungan dan laluan laut ke Bangkok. Wilayah ini juga merupakan penyambung yang penting antara lembangan Chao Phraya di utara dan Tanah Melayu di selatan, membolehkan Siam menjadi kuasa dominan di Tanah Melayu sehingga awal abad ke-20 Masihi. Saya akan terangkan satu persatu tentang perkara ini, kena tengok sampai habis. Mari meladi di tepi pantai sambil disapa tiupan bayu laut dan mengetahui mengapa Prachop Kirikan memainkan peranan yang strategik dalam sejarah Thailand. Di dalam video ini, saya akan menerangkan sedikit sebanyak sejarah tentang wilayah Prachop Kirikan dan mengapa kawasan ini merupakan antara kawasan yang paling strategik di dalam sejarah, sepanjang perjalanan sejarah di Asia Tenggara. Prachop Kirikan dalam bahasa Thai bermaksud kota di tepi pergunungan. Bandar ini terletak antara Teluk Thailand dan Banjaran Tanah Seri, menjadi penghubung darat antara lembangan Chao Phraya di utara dan Tanah Melayu di selatan. Banjaran Tanah Seri mungkin mendapat namanya daripada perkataan Melayu, Tanah Seri. Pada zaman dahulu kala, kawasan ini pernah dikenali dengan beberapa nama seperti Kuiburi dan Pranburi, dan nama-nama tersebut masih wujud sebagai daerah di Prachop Kirikan pada hari ini. Tanah yang rata dan sempit di antara teluk dan pergunungan pernah menjadi sempadan antara Empayar Khmer dan Empayar Sriwijaya 1000 tahun dahulu. Chaya pernah menjadi perbatasan paling utara Empayar Sriwijaya kerana terdapat tinggalan puing-puing candi Sriwijaya selain penemuan patung dan shilling lama. Bandar purba Kuiburi berasal daripada bahasa Khmer, Kui yang bermaksud sumbu badak, pandak sumbu, membuktikan keluasan Empayar Khmer sehingga abad ke-11. Dalam beberapa catatan sejarah, Kuiburi juga dikenali sebagai Kui ataupun Kui. Pada tahun 1830, John Crawford, iaitu seorang pegawai British, menulis dalam memoirnya, menulis bahawa beberapa batu di utara kami adalah muara sungai di mana terletaknya bandar Kui. Pemandangan ke barat kami begitu ajaib dan mengagumkan. Pantai di situ adalah pantai berpasir dan di sebaliknya adalah daratan yang sempit. Di ufuknya tiada apa yang dapat dilihat, melainkan banjaran menjulang tinggi ke ambang ufuk. Beberapa puncak gunung kelihatan, tidak kurang daripada 3,000 kaki tingginya. Di dalam buku James Anderson bertajuk English Intercourse with Siam in the 17th Century, orang tahu tak maksud intercourse tu apa? Di Kui, di mana pergunungan ini mencecah laut, terdapat beberapa pulau berbatu yang disebut oleh Camphor sebagai Samayont. Dan pada pantai ini yang mengingatkannya akan Sweden, laluan melintas pergunungan ke Tanah Seri berada pada ketinggian yang rendah. Samayon di dalam teks yang disebut sebelum tadi merujuk pada Samroyot, iaitu sebuah taman negara yang terletak berhampiran dengan Kuiburi. Dengan banjaran Tanah Seri dan pulau-pulau batu kapur yang curam, Prachop Kirikan mungkin kelihatan seperti Sweden. Mungkinlah. Antara abad ke-13 hingga abad ke-19, pemerintah di Chao Phraya dan Ayyawadi iaitu di Burma berperang bagi menguasai kedua-dua belah banjaran Tanah Sarim. Menguasai Tanah Sarim bermaksud menguasai laluan sutera maritim di antara tanah Arab, India, Cochin China dan China yang amat menguntungkan. Di sebelah barat banjaran Tanah Sarim ialah Bandar Mik dan juga dikenali sebagai Mergui di dalam catatan sejarah. Mergui ialah pelabuhan utama bagi kerajaan Ayutthaya dan pemerintah awal Ratanakosin iaitu Bangkok, yang mana genting Singkhon menghubungkan Mergui di pantai barat ke Kuiburi di pantai timur. Genting Singkhon merupakan laluan darat untuk memintas perjalanan laut yang lebih panjang melalui Selat Melaka, di samping mengelak perang tiga segi yang meletus antara Johor, Aceh dan penjajah Portugis dan kemudiannya Belanda pada masa itu. Tidak seperti hari ini di mana sebuah kapal boleh berlayar mengelilingi dunia, kapal zaman dahulu hanya berlayar dari sebuah pelabuhan ke pelabuhan tertentu saja, sini ke sini.
Sebabnya jumlah anak kapal yang begitu kecil, ruang kargo yang terhad, masalah lanun, pelanunan, perbezaan bahasa dan budaya dan juga cukai pelabuhan. Semakin jauh kapal berlayar, lebih banyak anak kapal yang perlu dibawa, lebih banyak makanan diperlukan dan lebih banyak pelabuhan yang dikunjungi, dilawati, bermaksud lebih banyak cukai pelabuhan perlu dibayar. Menjadikan kos penghantaran dengan satu kapal saja lebih tinggi. Pada tahun 1287, Siam menguasai pantai barat Tanah Serim apabila Empayar Bagan di Burma semakin lemah menjelang abad ke-13. Selepas Melaka dijajah oleh Portugis pada tahun 1511, Merugui menjadi semakin penting kerana pedagang Muslim dari Parsi dan Malabar menggunakan pelabuhan tersebut untuk mengelak daripada berurus niaga dengan Portugis. Menurut W.H. Moreland, sebanyak 18% daripada jumlah perdagangan menuju ke timur dari India melalui banjaran Tanah Serim, iaitu jalan darat, dan meneruskan perjalanan ke Ayutthaya dan China melalui kapal-kapal yang berlabuh di sepanjang pantai Teluk Thailand. Perdagangan di Tanah Serim begitu maju sehinggakan Portugis di Melaka terpaksa membeli makanan di Tanah Serim kerana Siam dan Burma merupakan pengeluar beras utama. Apabila Burma menawan Tavoy, kini Dawei, pada 1614, Merugui menjadi bandar pelabuhan penting penghubung antara Siam dan juga dunia barat. Genting Singhon berdekatan Prachop Kirikan adalah penghubung darat antara Merugui dan bandar-bandar di sepanjang Teluk Thailand di mana bot-bot menunggu barang muatan sebelum berlayar ke arah Sungai Chao Phraya. Pada tahun 1760, tentera Burma menakluki Merugui dan seluruh pantai Tanah Serim di barat menyebabkan kemerosotan kerajaan Ayutthaya kerana hasil perdagangan yang semakin berkurangan. Tentera Siam dengan 27,000 orang, 1,300 ekor kuda dan 200 ekor gajah cuba menghalang kemarahan tentera Burma di kawasan Narabung berhampiran Kuih Buri berkemungkinan Genting Singhon tetapi terpaksa berundur. Pada tahun 1765, tentera Burma menawan Kuih Buri dan memulakan kempen ketenteraan yang menyaksikan kemusnahan kota Ayutthaya pada 1767. Siam cuba menawan semula Merugui dan juga akses jalan laut ke Lautan Hindi dengan peperangan pada tahun 1788 dan sekali lagi pada 1792 hingga 1794. Malangnya, semua percubaan tidak berjaya. Jarak di antara laut di sebelah ni dengan gunung di sebelah sana, iaitu sempadan Myanmar, jaraknya hanyalah lebih kurang 10 km saja, yang mana terletaknya jalan dan juga jalan kereta api. Dan lebar jurang 10 km inilah yang menghubungkan wilayah-wilayah selatan dengan kawasan dengan negara Thailand yang lainnya, iaitu kawasan tengah dan juga kawasan utara. Maka kawasan yang sempit ini boleh dianggap sebagai talian hayat dan juga penghubung di antara kawasan di tengah, iaitu contoh Bangkok dengan wilayah-wilayah di sebelah selatan. Di samping lokasi yang strategik di antara Genting Singhon dan Teluk Thailand, Prachop Kirikan merupakan penghubung darat yang begitu penting antara Bangkok di utara dan negeri-negeri naungan di selatan yang dikenal sebagai Meang. Jalan perhubungan yang penting ini bukan sahaja dalam bentuk jalan raya tetapi juga laluan laut di tepi pantai. Pelayaran di Teluk Thailand merupakan cara utama untuk mengembara dari Sungai Chao Phraya ke selatan sehinggalah awal abad ke-20 Masihi. Di dalam dunia pra-revolusi industri, laluan air adalah lebih penting dan lebih cepat daripada jalan raya di darat. Saya ada bercerita mengenai laluan air di Bangkok dalam video sebelum ini dan mengapa Bangkok pernah menjadi sebuah bandar terapung sebelum akhir abad ke-19. Videonya ada di... tengok sini ada ke tak keluar. Nakhon Sitamarat adalah sebuah kerajaan yang menjadi naungan ataupun vassalage kepada Ayutthaya dan kemudiannya naungan Bangkok sehingga tahun 1896. Kerajaan ini juga pernah dikenali dengan nama-nama lain seperti contoh Tambralinga dan juga Kerajaan Ligor. Ram Ham Heng Stele yang diukir pada tahun 1293 menyenaraikan Kerajaan Nakhon Sitamarat sebagai salah satu meang di bawah sistem Mandala. Sistem Mandala merupakan satu konsep bahawa kerajaan ataupun empayar di Asia Tenggara diperintah berdasarkan taat setia kepada kerajaan ataupun raja di atasnya dan bukan mengikut garis sempadan seperti mana yang ada pada hari ini. Bayangkan pusat Mandala seperti nukleus di tengah-tengah atom dan bandar dan kerajaan kecil sebagai elektron yang mengelilingi nukleus. Profesor seperti Amitabh Acharya dan Barbara Watson Ndeya mencadangkan bahawa sistem Mandala begitu penting dalam memahami hubungan antara kerajaan-kerajaan Asia Tenggara.
manakala Stanley Jeraja Tambiah mencadangkan konsep serupa yang dipanggil Galactic Polity. Pada zaman dahulu, tiada garis sempadan custom immigration seperti mana pada hari ini. Had kekuasaan adalah lebih kepada siapa, kerajaan mana tunduk pada kerajaan yang mana dan kerajaan itu tunduk pada siapa. Sebab mengapa Nahon Sitamarat berada di bawah Mandala Siam adalah kerana Nahon Sitamarat adalah satu-satunya kerajaan Buddha di tanah Melayu apabila kerajaan Melayu yang lain telah pun menerima agama Islam. Tanah yang sempit di timur banjaran Tanah Serim bersama-sama dengan laluan laut pantai di sepanjang timur Teluk Thailand membolehkan pergerakan perdagangan dan pergerakan tentera selama berabad-abad. Status negeri-negeri naungan selatan dan juga kerajaan Melayu utara di bawah Siam berbeza mengikut garis masa. Adakala kerajaan Melayu diperintah secara langsung dari Ayutthaya atau Bangkok. Adakala kerajaan Melayu berada di bawah kekuasaan Nahon Sitamarat iaitu naungan kepada naungan Bangkok. Tahap kedua. Sistem yang sama juga digunapakai untuk bandar-bandar utama yang lain seperti Chiang Mai dan Phit Sanulok kerana setiap bandar mungkin mengawal atau membuat tuntutan ke atas kerajaan-kerajaan yang lebih kecil di dalam mandala mereka. Sistem mandala bukan sahaja diamalkan oleh Siam. Sriwijaya, Majapahit dan Melaka juga menggunakan sistem berkenaan. Sebab mengapa mandala digunakan? Sebabnya adalah sangat sukar untuk mengawal seluruh empayar pada zaman silam dengan teknologi yang terhad. Tetapi negeri-negeri naungan boleh dikawal kerana naungan juga menduduki dan menaungi kerajaan yang lebih kecil. Pada tahun 1909, Perjanjian Inggeris Siam ditandatangani untuk menyelesaikan pertikaian antara Siam dan juga Britain bagi menamatkan keistimewaan orang British dan campur tangan British di selatan, negeri-negeri Melayu Utara. Pemodenan sistem pentadbiran di Siam dan pembentukan sempadan negara bangsa menamatkan sistem mandala yang telah diamalkan selama berabad-abad membelah negeri-negeri Melayu kepada dua buah negara iaitu Thailand dan juga Malaysia seperti yang dilihat pada hari ini. Nama Prachap Kirikan telah dianugerahkan oleh Raja Mongkut pada tahun 1855 untuk mempercepat perhubungan dan pengangkutan antara Bangkok dan juga wilayah-wilayah selatan. Sebuah landasan kereta api telah dibina secara berperingkat melalui dataran rata di sebelah timur banjaran Tanah Serim. Pembinaan kereta api selatan telah sampai di Hua Hin pada tahun 1911 dan laluan kereta api ke selatan telah siap sepenuhnya pada tahun 1916. Saya ada bercerita mengenai projek landasan kereta api selatan di dalam video sebelum ini di mana projek kereta api ini telah membantu membentuk Thailand moden seperti yang kita ketahui pada hari ini. Ada tak keluar kat sini? Pada tahun 1915, nama wilayah telah ditukar daripada wilayah Pranburi kepada wilayah Prachap Kirikan kerana ibu kota wilayah sebelum ini tidak sama nama dengan nama wilayah menyebabkan kekeliruan orang ramai. Lebuh Raya 4 ataupun Pet Kasem telah siap pada tahun 1950 menghubungkan Bangkok dengan bandar-bandar selatan dan berakhir di Sadau di mana jalan ini bertemu dengan Bukit Kayu Hitam. Lebuh Raya 4 juga merentas Prachap Kirikan merupakan satu-satunya jalan utama yang menghubungkan wilayah selatan dengan kawasan seluruh Thailand yang lainnya. Walau bagaimanapun, disebabkan dasar tutup pintu Myanmar dan sejarah yang pahit peperangan di antara kedua-dua buah negara pada zaman silamnya, sempadan Thailand dan Myanmar antara banjaran Tanah Serim telah ditutup selama berpuluh-puluh tahun. Sehingga pada Mei 2015 apabila kompleks sempadan telah dibuka di Genting Singhon secara rasmi menghubungkan semula Prachap Kirikan dan Tanin Tari iaitu Tanah Serim di sebelah barat selepas 190 tahun terpisah. Hari ini Prachap Kirikan ialah bandar tepi pantai yang begitu menenangkan. Lokasi strategik Prachap Kirikan kekal penting bagi tentera. Bandar ini adalah pangkalan bagi Wing 5 tentera udara di Raja Thai. Bandar kecil ini kekal sebagai tumpuan orang yang berjalan dari tengah Thailand, selatan Thailand dan Tanin Tari di seberang banjaran. Kekal sebagai tempat persinggahan para pengembara seperti mana yang berlaku sejak 700 tahun dahulu. Sekiranya anda ingin melawat Prachap Kirikan, lokasinya yang strategik menghubungkan Bangkok dan wilayah-wilayah selatan menjadikan semua pengangkutan darat perlu melalui wilayah ini. Stesen Prachap Kirikan merupakan hentian bagi kereta api selatan antara stesen Krung Thep Apiwat, Suratani, Hadiai dan juga Sungai Golok. Prachap Kirikan terletak berhampiran dengan Lebuh Raya No. 4 atau Pet Kasem yang menghubungkan Bangkok dan Hadiai dan bandar-bandar selatan yang lain. Bandar peranginan Hua Hin yang lebih popular terletak kira-kira 80 km ke utara atau lebih kurang 1 jam memandu kereta. Terima kasih banyak kerana menonton. Saya harap anda belajar sesuatu yang baru tentang Prachap Kirikan dan sejarahnya yang menarik menjadikan Prachap Kirikan bandar paling strategik di dalam sejarah Thailand. Terima kasih kerana menonton dan jumpa lagi dalam video akan datang.